Hai guys, aku Eri, 23 tahun dan aku suka banget traveling. Aku sudah berkeliling ke banyak tempat di Indonesia. Banyak teman yang tanya, gimana sih cara ngatur duitnya supaya bisa jalan-jalan terus? Mau tahu rahasianya? Beberapa waktu lalu aku dapat info tentang EBA Retail SMF. SMF adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Dengan berinvestasi di EBA Retail, kita bisa dapat keuntungan sekaligus bantu program pemerintah, guys. Aku jelasin dulu ya, apa itu EBA Retail. EBA Retail adalah efek berangon aset hasil proses sekuritisasi yang dipasarkan ke investor retail. Sekuritisasi adalah proses mengubah tagihan KPR menjadi efek yang bisa diperjualbelikan di pasar modal. Sekuritisasi dimulai dengan memilih KPR terbaik yang ada di bank yang telah diseleksi dan dinilai aman oleh pihak independen. Nah, kumpulan KPR inilah yang dipasarkan sebagai EBA Retail. Jadi, ketika pemilik rumah membayar cicilan KPR-nya, dananya akan disalurkan ke investor EBA Retail sebagai pembayaran pokok investasi beserta bunganya ke investor seperti kita-kita ini, guys. Kenapa harus berinvestasi di EBA Retail? Return bunga per tahunnya menarik, bro. Aman, terjangkau, mulai dari Rp100.000. Dana dapat dicairkan kapan saja. Rating AAA oleh Pevindo. Di mana mendapatkan EBA Retail? Untuk saat ini, kamu bisa membeli EBA Retail di perusahaan sekuritas rekanan SMF berikut. Wah, udah masuk lagi aja nih hasil berinvestasi di EBA Retail. Lumayan kan, bisa buat nambahin uang traveling lagi. Gimana? Sangat mudah dan menguntungkan, bukan? So, tunggu apa lagi guys? Buruan investasi di EBA Retail. EBA Retail, investasi untuk nanti.